Halo guys, kali ini Ila mau review ini guys ya, mau minum ini. Yang ini boxnya rusak gara-gara kena air kulkas guys ya. Maksudnya air itu yang di bagian bawah freezer itu guys. Jadi kan hancur ini boxnya, jadi dibuang aja. Nanti kita ganti dengan yang box gambar yang kita satu sama yang ini aja. Guys ya, di sini kita taruh dulu. Di sini masih ada muatan, masih muat. Oke ya, dan kita taruh sini. Ini isinya 200 biji. Ini satu spread, ini satu apa ya, satu panjang inilah isinya 10 biji. Ini yang ini, yang Hifit vitamin C 500 mg suplemen kesehatan diproduksi Xprom saya Kalbe Company Bekasi. Pomnya ini guys ya, pom. Nah, oke, jadi mau dicoba dulu ya, apakah rasanya sama yang seperti vitamin B, vitamin C yang itu. Yang ini juga sih, nyobain vitamin C. Pertamanya rasanya kayak rasa jeruk gitu kan, tapi ya kita ya nggak tahu sih, ya coba aja dulu. Ntar ini ditata biar agak rapi. Oke, kita keluarin aja dulu. Pertama ini isinya 20 itu strip. Nah ya, 20 strip. Ini yang paling masih bagus ini buat isi. Oke, taruh aja di belakang situ. Nah, ini. Yang ini kita minum. Ambil minum juga. Ini dadaan ini, jadi kita tinggal robekin terus diminum satu ini setiap hari ya, sekali ini. Kalau 200 biji kurang lebih bisa 6 bulan lebih, enggak lebih, 7 bulan kurang 1 ini gitu. Dan ambil minum dulu. Oke, kita ambil, udah ambil minum. Oke, kita di sini langsung kita ambil, kita minum. Oke. Ya biasa aja, nggak ada rasa manis atau gimana gitu, tawar aja jambar gitu. Entah apakah emang rasanya emang gitu atau gimana ya, nggak tahu sih. Ya cuma sekedar itu aja sih, di unbox, di review, dirasain loh gimana, apakah rasanya enak seperti vitamin C pada buah atau cuma tawar seperti ini. Ya memang tawar, nggak ada rasanya, hambar aja ini. Sama ditata dulu ya ini guys ya, ini biar rapi gitu, biar rapi. Kita masukin ke boxnya. Oke, nah, ini kurang tahu sih kalau harga di sini berapa, di potek terdekat berapaan. Ini Ila beli 2 box, 100 berapa ya tadi, 109 800, kurang lebih 129.800, soalnya Ilham dapat potongan diskon 20.000. Oke, kata voucher potongan diskon ini ya, udah masih 199 lagi box strip vitamin C, masih 199 lagi, jadi 199 hari ke depan lah, hampir 1 tahun ya, harusnya untuk 360 ya, kurang lebih hampir 1 tahunan. Enggak awet kalau ini emang dikapsulin, kalau ini dipotong-potong enggak mungkin nanti penuh kayak gini guys. Jadi lebih longgar gitu ya, lebih apa ya, lebih higienisnya gini gitu. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya aja ya guys. Ini cuma gitu aja sih, enggak panjang lebar juga. Nah, sekian dulu dari video nyobain vitamin C yang aneh gini kan, ya nggak apa-apa ya.
Yang penting ini rasanya sama. Jadi bagi teman-teman yang mau konsumsi vitamin C untuk kesehatan, untuk tambah imun, untuk biar kulitnya nggak kusam, ya nggak apa-apa, coba aja, no problem, tidak ada itu ya, nggak ada masalah ya, nggak ada efek samping. Efek sampingnya ada, tapi efek sampingnya ini kan, no. Ini dia reaksi hipersensitivitas, apa itu nggak tahu juga. Intinya buat diri sendiri aja lah, nggak usah mendingin omongan orang lain. Oke, ini dapat satu, udah 99 hari lagi. Moga-moga impian yang dicita-citakan hari ini bisa tercapai di 999 hari lagi. Biar kulitnya putih, ya itu biar aku sama aja sih. Oke, ini dukungan dari dalam sih ya. Kalau dari luar pasti pakai body lotion lah, pakai sunscreen lah, makanya dijaga itu dari dalam juga sih. Jadi, gitu sih, sekian aja dulu dari video apa ya, video apa ini namanya, review nggak review, unboxing nggak unboxing, cobain vitamin ini ya. Sekian dari udah lihat video ini, jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe di sini, subscribe terus di like ya guys ya, jangan lupa untuk di share ke teman-teman, barangkali teman-teman yang butuh referensi buat ini habit vitamin C, membantu memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh. Untuk orang normal 500 mg per hari. Ya guys ya, sekian dulu di video selanjutnya. Ini expirednya ini 2023 bulan 7 X date. Oke, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.